Pemerintah Kota Jambi terus melakukan antisipasi masuknya flu burung ke Kota Jambi dengan cara pemantauan terhadap kandang-kandang peternak yang ada di Kota Jambi melalui dinas terkait. Pemerintah Kota Jambi terus melakukan upaya antisipasi terhadap penyebaran kasus flu burung yang disebabkan oleh virus influenza H5N1, meskipun hingga saat ini belum ada kasus terpapar flu burung di Kota Jambi. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, bahwa pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi terus melakukan pengecekan secara rutin di kandang-kandang peternakan yang ada di Kota Jambi. Selain itu, Maulana juga mengatakan bahwa regulasi kandang-kandang peternakan juga sudah baik karena sudah berada di kawasan khusus yang telah memiliki perizinan pembuatan kandang dan tidak dalam komunitas penduduk. Maulana juga mengimbau kepada masyarakat Kota Jambi agar saat mengkonsumsi makanan berbahan unggas harus dimasak dengan kematangan yang cukup. Kandang-kandang peternak yang ada di Kota Jambi, dan kita tahu memang sekarang regulasi kita sudah baik mengenai kandang-kandang ini, yaitu tidak berada di komunitas penduduk, tapi berada di kawasan-kawasan yang memang sudah ada perizinan khusus untuk kandang. Kemudian yang kedua, dalam hal mengkonsumsi makanan, terutama unggas, harus dimasak secara penuh, ya, artinya kematangan yang cukup sehingga tidak membahayakan. Nah, sekarang kita terus melakukan pemantauan, mudah-mudahan tidak masuk. Pak, untuk proses Lilis Karlina, CTV, melaporkan.